Iya, oke, teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi. Dan yap, kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih. Oke, di sini kan sudah ada yang namanya laporan perjalanan anniversary. So, di sini Bang Wizi pengen ngajak kalian untuk bernostalgia sedikit sih. Dan ya, Bang Wizi juga pengen nge-share apa aja yang Bang Wizi alami selama bermain Honkai Impact ini, guys, ya. Oke, di sini kita akan cek aja langsung ya, teman-teman. Nah, ini dia laporan perjalanan Kapten ya. Ini gua nggak tahu kenapa jadi 8 bit begini ya. Oh, ada hadiahnya juga ya. Oke. Kita akan coba buat ya. Oke, di sini ada tulisan bahwa pada tanggal 1/11/2017, menjadi Kapten Hyperion dalam 1781 hari, kamu sudah menjadi Kapten Veteran. Ah, enggak sih, gue masih baru main sih, anjir. Iya. Itu kayaknya fake, guys ya. Di Photoshop, guys ya. Kita lanjut ya. Widih, wow. Ada animasi nembaknya ya Hyperionnya. Gokil. Apaan tuh? Karakter apa tuh? Waduh. Oh, ada Dudu. Dudu sama Kiana. Oh my god. Oh shit, cuy. Waduh, Kiananya nyangkut, cuy. Astaga, bro. Ah. Woi, apa nih? Tahun ini kamu sudah mendapat 280.000 kristal. Dan ya, ini koinnya banyak banget lah ya, guys ya. Ya, pokoknya banyak lah koinnya. Apa kamu sudah siap pergi ke bulan? Ke bulan? Wow. Berarti selama gue main, gue udah ngumpulin 208.000 kristal. Gila sih. Selamat setahun terakhir, kamu sudah mendapat 63 kartu karakter dan 314 equipment dari event crate. Siapa yang bisa menandingi squad hebat ini? Well, gue nggak dapat satu karakter sih, yaitu Vilvi. Masih belum dapat, coy ya. Oke, kita lanjut, guys ya. Wow, keren sekali nih animasinya, walaupun 8 bit ya. Oh, ada Otto, guys. Ketika menghadapi Abyss, kamu mengalahkan dan mencapai tingkat Red Lotus, ya. Ini adalah rekor terbaikmu dalam setahun terakhir. Tapi tentunya bukan batas dari kemampuanmu, kan. Jujur aja, gue kalau Abyss, ya kadang agak-agak males sih untuk kompetitif, ya. Ya, tahu sendiri kan lawannya susah-susah banget. Dan ya, mereka gokil-gokil banget lah, ya. Jadi paling Red Lotus, terus Agony naik turun gitu aja. Yang penting mah dapat kristal gitu, nggak sih? Di bawah pimpinan Kapten, squad meraih rekor tertinggi 116.000 poin di Exalted. Wow, kehebatanmu sudah melegenda. Ah, ini mah nggak gede-gede banget, coba. Sebanyak yang lebih gede, ya. Seperti itu, teman-teman. Oh, ada Otto langsung ditembak dong. Astaga, sadis banget, cuy, animasinya, cuy. Oh, ada Dudu, guys. Oh my god. Dudu itu ngapain, cuy? Oh, wih, gila, kita masuk, guys. Kemana itu? Oh my god. Wih, berubah. Jadi Arahato. Pasca Honkai 2 dibuka pada tanggal 13/2022. Kamu yang menyelesaikan alur cerita di masa depan ini sudah menyelesaikan 155 misi. Jujur aja, gue Apo 2 rada males buat nyelesain misi ini. Mungkin kalian lebih dari ini ya. Selamat, kamu sudah mendapat bintang 5 dari rekan-rekanmu. Ya, oke lah. Kita lanjut. Nah, ini ada Timido, guys. Oke. Oh, ada si Adam. Sebelum kamu mengakses halaman event ini, kamu mempunyai line up dengan 6 karakter dengan rata-rata level 85. Sungguh luar biasa. Ya, itu sih sudah biasa ya. Kita lanjut, guys. Itu untuk Apo 2 ya, guys ya. Wow, ada bro-nya, ada Lele. Oke. Wow, ini ada Luceni, guys. Gokil. Apa ini? Wah, anjir, gokil sih. Ditembak dong. Ih, dapat telur, guys. Kamu mendapat sebuah telur pasca di atasnya ada jejak korup yang aneh. Apa tuh? Ah? Apaan tuh? Oh, ada Ellie, guys. Sebelum kamu mengakses halaman event ini, kamu sudah memainkan 100% alur cerita dunia Elysia dan berteman dengan 13 Flamecaster. Ya, selesai lah ya untuk story apa namanya? Flamecaster. Hey, kamu sudah datang. Oh, apa nih? Ini adalah di Elysian Rim ya. Oh, wow. Wow, kita sebagai apa itu, nggak jelas, guys ya. Ini ada Ellie-nya juga, guys, ngikut-ngikut, guys. Oh, ada musuh juga, guys, dibantai. Ah, ini dia nih ya, House of Corruption tuh tadi tuh. Oh, ditembak kah? Dan 3 bulan terakhir ini kamu mendapat rekor terbaik. 24.200. 273 detik di tantangan dunia Elysia. Semangat terus deh ya, Kapten. Ya, 24.000 kan untuk finality ya. Iya ya. Widih, gokil Elysia animasinya. Oke, mati juga kan tuh Hunter of Corruption-nya. Oh, victory. Sudahkah?
Oh, udah guys. Oke. Di sini ada beberapa penjelasan lagi, teman-teman. Jumlah login ya 1781, koleksi member arena Abyss, dunia isinya dan ya sebagainya. Ambil, kita akan dapat hadiah, teman-teman. Oh, di sini harus membagikan ke 5 kapten, teman-teman. Ya, oke. Jadi seperti ini ya guys ya, untuk laporan dari perjalanan Bang Wiji sendiri selama ya kurang lebih 5 tahun lah ya, dari semenjak Honkai Impact ini rilis, teman-teman. Well, banyak lika-likunya lah ya yang dialamin, dan banyak juga gacha-gacha yang ampas gitu loh. Ya walaupun ampas, kita harus tetap smile dan tersenyum gitu kan. So, coba kalian ceritakan pengalaman kalian bermain Honkai Impact, teman-teman. Kapan kalian mulai main dan hal unik apa aja sih yang kalian alami? Coba deh nanti komen di bawah ya. Oke, itu aja teman-teman untuk videoku kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di share ya. Dan ya, buat kalian selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye bye.